Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Nasik MD Update. Video viral seorang cowok memborong 100 tiket bioskop film Spider-Man No Way Home. Cowok ganteng itu pun mengajak anak-anak panti asuhan ikut nonton. Lalu juga mengundang para cosplay Spider-Man serta karakter lainnya untuk datang ke bioskop. Momen keseruan ini dibagikan oleh akun TikTok Willie Salim. Pria bernama Willy ini datang membawa satu gepok uang lembaran 100.000 untuk membeli tiket film Spider-Man. 100 tiket bioskop langsung tercetak sangat panjang, para Spider-Man lantas berdatangan meramaikan acara untuk ikut menonton bersama. Mari kita borong, deg-degan banget, ternyata tiketnya sepanjang ini sampai harus dipegangin sama 10 Spider-Man, ujar Willy. Tidak hanya itu, ada pula wanita yang bergaya ala Zendaya, yakni kekasih Spider-Man, serta para musuh. Menariknya, Willy juga mengajak anak-anak panti asuhan dalam momen tersebut. Dia memberikan mainan Spider-Man sebagai hadiah spesial untuk mereka. Anak-anak itu pun terlihat sangat bahagia dan antusias menyambutnya. Tidak kalah dengan lainnya, Willy juga membeli kostum Spider-Man yang dibanderol mencapai 4 juta. Dia terlihat seperti Spider-Man sungguh. Ini baru pertama kali satu bioskop pakai seragam Spider-Man kayak gini, kata petugas.